Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Nanas. Di video kali ini, aku lagi bikin roti manis yang aku isi dengan whipped cream yang sangat lembut dan enak banget. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Nah, untuk bahan rotinya sebagai berikut ya. Seperti biasa, aku akan aktifkan raginya dulu. Ini aku ada 280 ml air hangat atau suam-suam kuku. Lalu aku masukkan sedikit gula. Ini gulanya aku ambil dari gula yang ada di resep ya. Kemudian masukkan 2,5 sendok teh ragi instan. Lalu aduk-aduk hingga gulanya larut. Nah, setelah seperti ini akan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit atau hingga raginya berbuih. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Sambil menunggu raginya aktif, kita campur bahan keringnya. Nah, ini aku ada 400 gram tepung terigu pro tinggi. Bila ditakar dengan sendok makan, aku ngambilnya seperti ini, cembung seperti ini, dan ini setara dengan 40 sendok makan. Tepung terigu pro tinggi ini akan aku campur dengan 100 gram tepung terigu pro sedang. Bila ditakar dengan sendok makan sebanyak 10 sendok makan cembung seperti ini ya. Kemudian untuk gulanya aku gunakan 130 gram gula halus. Bila ditakar dengan sendok makan ngambilnya juga cembung seperti ini, dan ini sekitar 11 sampai 12 sendok makan. Untuk susu bubuknya aku gunakan 4 sendok makan cembung seperti ini. Biar aromanya wangi, tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Nah, setelah semuanya masuk, lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur. Setelah raginya berbuih seperti ini, tandanya dia masih aktif dan siap kita gunakan. Tapi bila teman-teman mendapatkan ragi yang tidak berbuih seperti ini, sebaiknya jangan digunakan ya. Dan ini aku ada 2 butir kuning telur, aku masukkan ke dalam raginya. Aduk-aduk hingga kuning telurnya tercampur. Lalu langsung aja tuang ke dalam tepung. Nah, dalam resep ini aku gunakan campuran antara tepung terigu pro sedang dan pro tinggi. Tapi teman-teman boleh juga menggunakan pro sedang aja atau pro tinggi aja ya. Kemudian ini pelan-pelan akan aku ulen hingga adonannya menyatu. Nah, setelah adonannya menyatu seperti ini, kemudian aku masukkan 50 gram margarin atau setara dengan 3 sendok makan. Tambahkan juga 1/2 sendok teh garam halus. Lalu uleni adonan ini hingga margarin dan garamnya menyatu dengan adonan. Dan ini aku hanya butuh waktu sekitar 3 menit aja. Sebenarnya kalau teman-teman ingin ngulenin adonan ini hingga kalis elastis atau menggunakan mixer juga boleh. Tapi kali ini aku cukup gini aja. Tuh kan, kelihatan sangat lengket banget. Tapi ini nggak apa-apa, ini akan aku diamkan hingga dia mengembang 2 kali lipat. Ini aku akan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Karena lamanya proses proofing ditentukan oleh suhu dalam ruangan kita, jadi mungkin kita nggak sama ya. Setelah 1,5 jam, ternyata dia sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kempiskan adonan. Taburi papan kerja dengan sedikit tepung. Kemudian letakkan adonan di atasnya. Pelan-pelan uleni adonan sebentar untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalamnya. Lalu bulatkan adonan untuk selanjutnya kita bagi menjadi beberapa bagian.
Untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera ya. Ini aku bagi menjadi 16 bagian. Setelah terbagi semua, lalu bulatkan adonan. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan hingga semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai dibulatkan, lalu aku tutup dulu dengan kain bersih biar adonannya nggak kering. Untuk meletakkan setelah dibentuk nanti, siapkan loyang yang sebelumnya diolesi dengan tipis-tipis margarin. Ambil adonan yang pertama kali kita bentuk tadi ya. Lalu pipihkan seperti ini. Kemudian gulung adonan sambil agak ditekan biar rotinya nanti nggak berungga dan seratnya halus. Rekatkan pinggir-pinggirnya ya. Setelah rapi, lalu simpan dalam loyang. Aku ulang satu kali lagi. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai dibentuk, lalu kita diamkan kembali selama kurang lebih 30 menit. Setelah 20 menit berlalu menunggu proses proofing, ini aku panaskan dulu ovennya di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Supaya setelah rotinya nanti sudah siap untuk kita oven, ini ovennya sudah siap kita gunakan. Nah, setelah 30 menit berlalu, ini aku akan oven yang paling pertama kali aku bentuk tadi. Nah, pada pemanggangan yang pertama, panggang di suhu 170 derajat Celcius, api bawah selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita panggang, ini apinya aku ubah menjadi api atas dan panggang selama kurang lebih 5 hingga 10 menit atau warnanya hingga berubah menjadi kuning kecoklatan. Nah, setelah warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan dan dia kelihatan sangat cantik, lalu kita buka. Dan begitu seterusnya, panggang hingga semuanya selesai ya. Dalam keadaan masih panas, olesi atas rotinya dengan margarin biar tetap lembab. Nah, untuk topping atasnya, ini aku ada 200 gram whipped cream bubuk. Dan aku beri 400 ml air dingin. Ini airnya dari dalam kulkas ya. Selanjutnya ini kita mixer hingga dia kaku. Kalau misalnya teman-teman ingin rasanya yang lebih enak lagi, airnya tadi bisa diganti dengan air susu. Nah, setelah selesai ini aku akan simpan ke dalam piping bag. Setelah rotinya dingin, kita potong tengahnya, tapi jangan sampai putus ya. Nah, seperti ini. Lalu kasih whipped cream di tengahnya. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan hingga semuanya selesai. Untuk atasnya, ini aku taburi dengan sprinkle. Nah, ini dia, roti manis whipped creamnya sudah jadi. Sangat mudah sekali bukan cara buatnya? Untuk rotinya, ini lembut banget. Aku coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
benar-benar lembut dan enak banget. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.